Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Di video kali ini saya akan membagikan resep roti yang sedang viral, yaitu bubble bread. Nah, roti ini sangat empuk ya teman-teman, cara membuatnya juga mudah banget. Selain itu, bentuknya yang lucu dan unik seperti gelembung-gelembung udara, makanya ini namanya disebut dengan bubble bread. Nah, teman-teman bisa lihat ini sangat empuk ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan resepnya, simak terus sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Terima kasih. Berikut bahan-bahannya, silahkan dicatat ya. Pertama, siapkan wadah dan tuangkan susu cair. Kemudian tambahkan ragi instan. Aduk sebentar. Masukkan telur ayam, gula pasir, dan ini diaduk sampai gulanya larut ya. Nah, ini sudah larut dan tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu, garam. Kemudian ini diaduk sampai membentuk adonan. Selain dengan spatula, teman-teman juga boleh mengadonnya dengan menggunakan tangan ya. Nah, setelah terbentuk, tambahkan margarin. Kemudian ini kita aduk lagi, kita ratakan sampai margarinnya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Ini saya akan pindahkan ke dalam wadah lain yang sudah saya olesi dengan sedikit minyak supaya nantinya tidak lengket. Ini adonannya saya rapihkan dulu. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang. Ini siap untuk kita bentuk ya. Pertama, olesi loyang dengan sedikit margarin. Ini saya menggunakan loyang pizza. Kemudian taburi alas kerja dengan sedikit tepung terigu. Keluarkan adonan dan tekan-tekan supaya udara di dalam adonannya keluar. Kemudian ini saya rapihkan dengan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya teman-teman bisa sesuaikan selera ya. Nah, ini saya rapihkan lagi. Setelah rapi, kemudian ini saya potong-potong. Ini nantinya akan saya potong kecil-kecil. Ini ukurannya kira-kira saja ya teman-teman. Boleh besar, boleh kecil. Nah, saya bikinnya seukuran ini saja. Ada yang besar dan ada yang kecil. Siapkan loyang, kemudian ambil adonan dan bentuk dengan cara seperti ini ya. Bagian bawahnya kita cubit-cubit supaya permukaannya rapi.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita lanjutkan sampai semua adonannya habis. Oh ya teman-teman, jangan gagal fokus ya dengan tangan yang babak belur itu. Biasalah resiko di dapur, kalau nggak kena minyak ya kena pisau kan. Oke deh teman-teman, kita lanjut sampai semuanya selesai ya. Nah, ini sudah selesai semuanya. Ini akan saya diamkan lagi selama kurang lebih 1 jam. Sebelumnya, ini akan saya tutup dengan menggunakan kain bersih. Nah, setelah 1 jam, ini hasilnya. Adonan rotinya sudah mengembang dengan sempurna. Dan ini siap untuk dipanggang ya. Tetapi sebelum dipanggang, pertama saya akan olesi terlebih dahulu adonan roti ini dengan menggunakan susu cair. Ini saya olesi terlebih dahulu ya. Setelah semua teroles rata, ini akan saya panggang. Panggang dengan suhu 170 derajat dengan menggunakan api atas bawah selama 15 menit. Dan pada 3 menit terakhir, teman-teman pindahkan apinya ke api bagian bawah ya, supaya nanti bawah rotinya benar-benar matang. Nah, ini dia hasilnya ya, teman-teman. Selagi masih panas, ini saya olesi dulu dengan margarin supaya permukaan rotinya menjadi lebih mengkilap atau kinclong. Seperti ini ya teman-teman. Ini hasil rotinya ini bagus banget ya, mengembang dengan sempurna. Dan kita lihat ini rotinya sangat empuk ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Rotinya kecil dan imut ya. Ini sekali hap bisa sampai 10 tapi nggak kenyang ya. Cocok banget untuk teman ngeteh di pagi atau sore hari. Nah, ini kita lihat dalamnya benar-benar lembut, seratnya juga lembut banget ya. Nah kan empuk ya teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan dicoba di rumah ya, karena resep ini gampang banget dan anti gagal juga. Jadi saya yakin teman-teman pasti bisa membuatnya di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Terima kasih.